Hello guys, untuk video kali ni dia nak tunjukkan korang berbaloi kotak poin mari-mari Culture Village ni. Ha, jom kita tengok. Kata nama baby eh? Saya turun dia. Ah, kau. Ha? Ada apa? Jadi dia keluar di sini. Tadi ada booking. Tadi tu ada booking. Berapa orang? Dua orang. Satu kanak-kanak. Nama? Nurul. Pukul 2 punya. Nama? Nurul Atikah dengan Muhammad Safwan. Payment sudah bayar? Belum. Dia sudah bayar sini. Dia sudah bayar sini. Kita bayar sini saja. Seorang 100 ringgit. Ya, 200. Okay, ini yang kami perlu. Hah? Paling gampang. Oh, bagus. Sebab ATM pun tadi dia bagi duit ni. Oh. Ha, okay lah. Bagus lah. Kalau nak, ada lagi 100. Oi, beli bah. Boleh? Nak tukar? Ha, boleh. Satu saja. Nama Daddy ke Mami? Nama dia. Kita kira dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Muhammad Safwan. Betul. Okey, terima kasih. Tadi kamu datang naik grab sendiri. Drive sendiri. Kalau susah mau dapat grab sini, mau request. Oh, perasan dia masuk dalam pan tadi. Iyalah, betul lah. Oh, sini kita punya di sini. Okey. So, kita akan start nanti dalam jam 2 lah. Okey. Okay, so nanti boleh tunggu area di sini dulu lah, nanti ada kayak gitu. So, okey. Kita ada dekat sini. Okey, boleh. Kami tunggu sini ya. Okey, okay. Terima kasih. Dia berapa lama tua? Dia tua ke? Ada dia ada guide yang terbawa. Jadi ikut dia sajalah. Ini lawan rumah dalam 1 jam 45 minit. Kita dapat 40 minit lagi di persembahan lah, Dewan Persembahan. Oh. Dan lepas tu kamu ada high tea minum petang 11 ini jam sekali. Okey. Dan ini mungkin dalam 45 minit lagi begitu lah habis. Oh, okey. Okay, boleh, bagus. Terima kasih. Okay. Lama kan dia ni? Di sini tak? Mami nak ke toilet. Okey, yang di sini. Sekejap. Nama saya Syaril. Saya yang akan jadi guide kamu di sini lah. Yang assist kamu dekat di kawasan kampung dekat dalam-dalam. Alright. So di sini kita akan melawat beberapa rumah. In total kita akan melawat 5 rumah lah. 5 rumah kepunyaan 5 buah suku kaum Sabah yang terbesar yang ada sekarang. Okay. So kita punya tour akan start dekat point number 2. Habis dekat point number 6. Total dia 5, boleh tengok dia di situ. Ini adalah rumah dusun. Nombor 3 ni adalah rumah orang Rumus. Nombor 4 ni adalah rumah orang Lundaye. Nombor 5, rumah orang Bajau. Dan juga last house ni adalah rumah orang Murut. Alright. Dan untuk pengetahuan kamu, di sini ada 2 bangsa yang dulu-dulu mereka punya aktiviti adalah memenggal kepala. Potong kepala, headhunters. Alright, so please be careful. Yang headhunters tu adalah Lundaye, nombor 4 ni. Dan juga nombor 6 ni adalah Murut. Dan untuk pengetahuan kamu juga, antara 2 ni, yang paling agresif about potong-potong kepala tu adalah ini. Nombor 6, which is headhunters yang paling agresif, Murut. Okay, dorang tinggal dalam rumah panjang, yang dorang adalah yang paling agresif, paling brutal, paling ganas. Okay. So, untuk masuk ke rumah terakhir kita, basically diorang akan buat satu welcoming ceremony untuk kamu semua. And untuk buat welcoming ceremony itu, saya perlukan satu ketua di antara kamu untuk berjumpa dengan ketua kampung sini. Dan diorang akan buat satu macam upacara menyambut tetamu, begitu. Welcoming ceremony. Dan diorang akan, leader dari antara kamu semua tu akan bercakap dengan ketua kampung diorang tu. So ketua dari sini, ketua dari sana, diorang akan bercakap lah.
Jadi siapa yang akan jadi ketua untuk kumpulan kita ini? Dia boleh lelaki, boleh perempuan. Siapa-siapa? Kamu? Alright, nanti dia akan jumpa kamu, tanya beberapa soalan. Dan kalau leader kita ni gagal jawab soalan tu, kita semua akan potong kepala. Akan hilang kepala. Leader kena betul-betul jaga. Leader kena betul-betul. Awas lah leader. Nanti kita akan cari. Alright, so untuk kumpulan saya, kita pun Malaysian, so mari-mari tahulah. Every time kita cakap mari-mari itu kena follow saya. Jadi ada spesifik maksud untuk dia, dia just tentang mari-mari. Okay? Alright, so siap rumah, semua rumah ni. Kita akan terus pergi point number 7 untuk tengok itu cultural show. Dan habis di sini kita akan terus pergi 8 dan 12 point yang ini untuk kita makan. Haiti, kita. Alright? Okay. Dan dalam gambar-gambar tu semua boleh. Tiada masalah. Kalau di rumah boleh dikongsikan. Boleh. Dusun dikenali sebagai petani. Okay. Dorang ni, dorang punya main job dorang adalah tanam padi di zaman dulu-dulu. Dan juga personally bagi saya suka panggil orang Dusun. Why? You're gonna protect your sister from bad people. If I am a kidnapper who wants to kidnap your sister, you the one who gonna fight with me. We're gonna do a battle. Yeah. Orang adalah bambus, orang cut it into a half, orang potong belah dua, dan orang akan buat you in N shape. You shape dengan N shape. Dalam air, dan orang akan biarkan selama semalaman. Dan lepas tu, special kalau lihing untuk rice wine untuk ni dusun, orang ada ni daun tembakau. Oh, tobacco leaf. Ni daun tembakau, kita picit, kita cuma perlukan itu jus saja. So, beras peraman, tobacco juice, dan juga gula. Tiga bahan ni, dorang akan campur di sini, hancurkan. Dan dorang akan bentukkan menjadi apa-apa bentuk. Kalau dulu-dulu, biasanya dorang akan bentukkan macam donat kecil, tiny donat. Dan dorang akan masukkan satu tali di tengah-tengah dan gantungkan di luar rumah. Dan dorang akan dapat dorang punya ragi yang sudah kering. So ragi yang sudah kering ni, dorang akan letak lagi di sini, hancurkan, dan dorang akan letak di atas ini tapai lah, berat nasi yang sudah separuh masak dengan tuis, simpan dalam tempayan itu jar tu, and then dorang akan biarkan selama beberapa bulan. Kebiasaannya 1 ataupun 2 bulan, dan kamu dapat sudah dia punya alkohol rice wine tu, alkohol percentage normally dalam 5 hingga 15. Tetapi untuk rice wine yang ini nih, lagi lama kamu tinggalkan, lagi sedap dan lagi tinggi alkoholnya. Nah, untuk jenis rice wine. Dan ini bagus juga untuk perempuan. Banyak, asal dia sebenarnya rasa tuh lebih kurang, dia cuma variation, different variation. Sebenarnya saya. Karena
tuh? Hah? Dia masuk sebarang itu dia yang menagam. Madu tak apa? Nak rasa? Dia try sayang. Oh, ya, ya, rasa sikit je. Berapa umur Siti ya? 2 tahun. 2 tahun. Masih sikit je? Right, and yeah, that's good. And this is the Rumus Long House, rumah panjang orang Rumus. Konsep rumah panjang, mana-mana rumah panjang. Alright, so everyone, selamat datang. Baju juga dari kulit kayu, boleh buka. Dia dari kulit kayu. Kulit kayu ni darah. Lepas tu orang akan pukul-pukul macam tu. Then orang akan use the sharp bamboo to remove the hard layers. Then prosesnya orang akan repeat untuk beberapa kali. Keringkan bawah matahari. Kan itu dah jadi ya. Yang kamu pegang tadi itu, dan orang akan tukar, orang akan terus bentukkan jadi vest orang. Ini vest ini nanti kalau sampai sini photo session, siapa yang mau bergambar boleh bergambar pakai ini vest, dan juga siapa yang mau pakai ini. Tapi kebiasaannya adalah macam just perempuan couple yang baru berkahwin. Bagian belakang itu kan terbuka. Tapi ada yang tutup. Ini kan terbuka. Ini kan terbuka. Ini kan terbuka. Dan dorongnya ini. Ya, memang tiba masanya yang terbuka. Right, so for my group, ini adalah bamboo cooking, which is sebenarnya boleh buat ni. Ah, boleh buat. Isi dalam tu pun terpulang dari kamu. Ma apa apa pun boleh masuk. Lama. Normally kalau di sini orang masak 5-10 minit dia cukup. Oh, cepat. For me dia agak rare. Okay, imagine lah, mi Sabahan. Mi pun dia masih rare. Pernah try lah, tapi dia tu kampung. Amba. Ya. Ada tisu. Kan tadi dia kena serbu oleh grup besar. Makan makan. Makan makan ha. Ada lagi. Siapa bela? Asal mana? Negeri Sembilan. Uh-huh. Macam ada iras-iras Sarawak. Yang kakak ni lah. Saya iras-iras apa? Apa? Saya iras apa? Pakistan ni. Tidak ya. Ni kakak ni Sarawak. Macam Sarawaknya buka-buka. Bukan Sarawak. Susah juga buat segitiga tu. Dia segitiga. Berapa bulat dia segitiga? Bawah tu memang ada banyak lubang kecil. Dan orang akan gorengkan di situ. Bentukkan 3 segi. Di Semenanjung ada kuih begini. Lebih dikenali sebagai kuih karas. Atau karas. Perah, turun lo orang aku perah. Tersangkut. Baby boleh makan pancake. Dia tepung beras, tepung gandum, coconut milk, daun pandan. Apa gitu try? Pancake ya guys. For my group, ini nama dia kuih penjaram. Panjang. Kuih penjaram. Ada 2 lagi nih.
buat Ian lah. I think this one for you. One for you. Alright, so for my group. Ini adalah daun. Okay. Hujan tak boleh hujan. Ready, kamera. Ready. Okay, kita play. Don't jump, only push, cuma tolak, jangan lompat, jadi tolak. Masalah is a problem. Boleh tak apa? Ah, sudah dah. Saya pergi kat sini pasal yang dia betul lah. Lepas tu banyak bondo dan dapat tengok pasal culture kat Sabah ni. Okeylah, itu je untuk video dan kali ni. Dan bagi sneak peek sikit untuk next video. Jangan lupa subscribe, like and share, okay? Thank you guys.